Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Kali ini saya akan berburu satwa rimba di kaki Gunung Burangrang, Bandung, Jawa Barat. Di belantara inilah banyak satwa liar dan langka setia menjadi penghuninya. Salah satunya monyet hutan yang menjadi target utama perburuan saya di hutan ini. Monyetnya sangat banyak sekali. Saya akan mencoba menangkap salah satu dari kelompok kera-kera atau monyet ini untuk dikenalkan kepada Anda. Dia berusaha menyerang dengan komplotannya. Kera atau monyet memang seperti itu. Kalau salah satu terusik atau terganggu, yang lainnya akan berusaha menyerang. Seperti ini. Seperti itu. Ini,
Berburu satwa yang bisa hidup di atas pohon sungguh tidak mudah. Apalagi saya harus berburu di hutan yang masih rawan seperti ini. Namun saya tidak akan menyerah. Sangat banyak. Lihat. Banyak. Nah, ini jenis betinanya. Saya mencoba. Walaupun susah, dia loncat-loncat, saya akan tetap mengejarnya untuk dikenalkan kepada Anda semua. Ini, ada yang mendekat. Ada yang mendekat. Susah sekali. Saya akan coba mengejarnya ke sana. Sana ada air terjun, saya yakin kera-kera yang berada di daerah sini atau wilayah hutan sini minumnya ke air terjun sebelah sana. Yuk kita kejar. Perburuan saya di dalam hutan makin menantang. Namun selain tantangan berburu di hutan, selalu saja memberikan kejutan. Ini suatu keberuntungan. Ekornya. Ini jenis Trimerosaurus arborabis atau ular hijau pohon yang berekor coklat. Nah, ini jenis ular yang tidak berbisa. Tapi kalau mengagetkan seperti ini, kalau kita kena aja penyakit jantung, bisa mati juga. Warnanya persis dengan warna dedaunan, makanya pantas tadi pas saya lewat, nah dia enggak ketara, nah saya atau enggak ada apa, enggak kelihatan di situ ada ular. Nah kebetulan, nah ini lagi berganti sisik, nah ini sisiknya seperti ini. Nah cara dia berganti sisik, nah dia memanaskan badannya, nah memanaskan badannya, setelah badannya kering dia akan menggesek-gesekan dari dari hidungnya atau moncong ininya. Nah, terus ke belakang, nah, akhirnya bersih lagi seperti ini.
Ini bukan buruan saya mau menangkap. Ular pohon hanya salah satu satwa penghuni belantara kaki gunung Burangrang. Selain itu, saya pun menemukan jejak penghuni hutan lainnya di sini. Saya menemukan ada jejak, nah ini kotoran lingsang. Boleh. Boleh mendekat. Nah ini jejak kotoran lingsang ya. Ini kenapa? Nah ini jelas banget. Nah ini kulit-kulit kepiting atau tulang-tulangnya kepiting. Nah. Lingsang itu binatang malam atau nokturnal. Bau sekali jalan. Telah memudahkan perburuan saya menemukan hewan eksotik ini. Ini dia lagi kedinginan. Terus berhati-hati. Kok betul dia kedinginan. Dia seperti anjing. Kalau ketemu orang dia akan menggonggong. Tapi ini bukan menggonggong karena dia lisan. Cuit. Saya akan mencoba menangkapnya untuk dikenalkan kepada Anda. Oke, akhirnya kena juga. Nah, ini lingsang atau brang-brang atau lutra-lutra. Nah, lutra-lutra bahasa Latinnya. Nah, di antara binatang yang cerdik yaitu lingsang. Lingsang ini hidupnya juga berkelompok dan hebatnya lingsang mencari pasangannya itu tidak gonta-ganti. Jadi misalkan kalau udah ketemu pasangannya, tidak akan pindah hati. Ini lingsang. Kayaknya dia lagi kedinginan. Nah, terus kelebihan lingsang juga, kalau musim kemarau dia bisa bekerja sama dengan dengan lingsang-lingsang yang lainnya untuk membuat bendungan. Nah, bendungan dengan kayu, dengan batu-batu. Nah, kayak sebelah sini, nah ini mungkin